Indonesia dinyatakan gagal untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20, ya tentunya hal tersebut menghancurkan harapan pemuda Indonesia karena permasalahan politik yang menyambangi. Memang FIFA sangat anti terhadap politik tersebut, akan tetapi mungkin hanya berharap saja bahwa Indonesia tidak sampai dicoret dari FIFA. Ya, persepak bolaan Indonesia yang sudah di ujung tanduk akan diperhatikan dunia, hingga pemain-pemain dunia bisa dilirik seperti pemain-pemain muda top Eropa, contohnya Mbappe atau Haaland. Ya, mengingat kebintangan mereka di dunia dikarenakan berlaga di kompetisi Piala Dunia U20 tersebut. Hal tersebut tampaknya akan membuat dampak yang cukup besar, ya Palestina tetap berlaga di Asia sedangkan Israel tetap berlaga di Piala Dunia, ya buruknya Indonesia hanya menonton karena telah kehilangan kesempatan yang begitu sangat besar sekali. Cristiano Ronaldo dengan Indonesia memang sudah sejak dulu memiliki ikatan yang harmonis, ya apalagi mengingat banyaknya fans Ronaldo yang berasal dari Indonesia. Jadi akan sangat ditunggu apabila menyambungkan Ronaldo dengan peristiwa yang sedang terjadi di persepakbolaan Indonesia ini. Ronaldo adalah seseorang yang membela perjuangan Palestina, mengirim pemain seperti Ronaldo ke lapangan dengan hanya 30 menit tersisa untuk pertandingan merusak psikologis dan menghilangkan energinya, ujar langsung Presiden Erdogan terhadap Ronaldo. Ya, Ronaldo adalah pembela Palestina di dunia internasional, bahkan menurut Presiden Turki Erdogan, Ronaldo sampai dibuang dari Eropa karena sangat membela Palestina. Ya, seharusnya Indonesia bisa meniru cara Ronaldo ataupun cara dari fans-fans Eropa, jika Israel berlaga di Indonesia, dengan menolak jabat tangan ataupun bertukaran jersey, hingga tentunya fans yang melayangkan bendera Palestina. Menolak Israel adalah hal yang ceroboh, padahal hal kemanusiaan bisa ditunjukkan dari sepak bola, seperti di Eropa yang mendukung Ukraina, dan tentunya Ronaldo yang membela Palestina. Ya, sangat disayangkan sekali bahwa cara Ronaldo tersebut tidak ditiru. Memang tidak ada politik dalam sepak bola, tapi ini sebuah sepak bola, ya akan tetapi kemanusiaan sangat dijunjung dan hal tersebut bisa membuat Israel jera dengan berbagai cara yang contohnya seperti Ronaldo, seperti Qatar yang menolak cara media Israel dan seperti fans Eropa yang selalu membentangkan bendera Palestina. Ronaldo sangat menyayangkan jika politik terjadi, dan dirinya memang sempat berujar dari dulu yang menjadi rujukan atau saran kepada Indonesia, bahwa hal ini bisa menjadi pelajaran bagi tim, dan tentunya Indonesia bisa belajar ke depannya dengan meniru Ronaldo membela Palestina ataupun meniru ucapan Ronaldo yang mengatakan bahwa sepak bola itu murni, ya semoga ke depannya Indonesia jauh lebih maju dan tentunya bisa membawa nama harum dan tentunya tidak memiliki masalah yang besar khususnya di persepakbolaannya. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.